Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tentang misteri. Di video kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Kuntil Bapak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Listi. Aku berusia 22 tahun. Aku tinggal di sebuah kota Jakarta, dan profesiku adalah seorang model yang baru meranjak ingin terjun ke dunia akting. Saat itu, aku diterima di sebuah manajemen artis dan mendapatkan kelas akting gratis di sebuah gor di daerah Jakarta. Suara HP-ku berbunyi, ada WhatsApp masuk. Listi, hari ini latihan jam 3 sore. Saya tunggu di gor B ya, jangan sampai telat. Begitulah isi WhatsApp dari manajer di manajemenku. Oke, siap, Pak, balasku. Aku pun segera bersiap-siap karena saat ini jam menunjukkan pukul 1 siang dan jarak rumahku ke gor ini lumayan jauh. Aku segera memesan ojek online untuk pergi ke gor itu. Tepat 2:30 lewat, aku baru sampai di lokasi. Saya sudah di depan gor. Masuk aja ke dalam. Saya lagi di kantin, lagi makan. Kondisi saat itu ramai sekali. Anak-anak sekolah ada yang sedang bermain basket, ada yang latihan baris berbaris, dan ada juga yang latihan taekwondo. Aku berjalan cukup jauh ke dalam. Luas juga ya nih gor. Sampai ada kolam renangnya juga lagi, batinku. Akhirnya aku sampai juga di sebuah kantin. Oi, Kak Listi, teriak seorang wanita. Eh, hai, sapaku pada wanita itu, yang kebetulan ia adalah juniorku. Kami pun mengobrol di kantin cukup lama, karena sambil menunggu beberapa orang yang belum datang. Setelah mereka datang, manajer pun marah-marah karena mereka telat. Setelah kumpul, kita pun berjalan ke dalam, melewati kolam renang, lalu belok kiri. Di situ banyak sekali pepohonan, macam hutan kecil yang agak gelap. Wah, sore-sore aja gelap ya jalannya, celetuk juniorku. Saat berjalan, aku pun agak sedikit merinding ketika melewatinya. Kita melewati pintu gerbang kecil yang banyak sekali ondel-ondel di sepanjang jalan. Di situ sangat banyak ruangan kosong. Dan akhirnya sampailah terlihat sebuah pendopo besar yang dimana sudah banyak orang yang berlatih akting. Kalian duduk di sini dulu ya. Sang manajer menyuruh kami untuk duduk di lorong agak gelap, tepat di seberang pendopo. Di belakang kami duduk adalah ruang kosong, dan di kanan kiri serta belakang pendopo itu banyak sekali tanaman. Jujur, saat duduk di depan ruangan itu, aku merasa seperti banyak yang mengawasiku. Aneh, padahal ini masih sore, baru jam 4. Tidak lama setelah itu, manajerku pun berjalan mendekati kami dengan diikuti seorang pria tua yang berjalan di sanggah tongkat. Ia memperkenalkan diri kepada kami bahwa ia adalah guru akting kami. Kami segera disuruh naik ke pendopo untuk gantian latihan karena yang lain sudah selesai latihan dan ingin pulang. Waduh, berarti cuma sisa 7 orang doang dong di sini. Wah, jadi sepi, batinku. Kami pun akhirnya memulai latihan kami. Tanpa terasa azan maghrib berkumandang. Kami disuruh menjeda kegiatan untuk istirahat dan sholat atau makan terlebih dahulu. Karena tadi aku lupa membawa minum, aku pun meminta izin. Pak, misi, saya izin beli minum dulu ya. Berani lo, Lis, tanya manajerku. Beranilah, udah gede. Lagian, yang lain lagi pada sholat. Aku lagi halangan, jadi gak sholat, kataku. Memang saat itu aku sedang haid.
Aku pun berjalan sambil bermain HP, menelusuri jalan yang agak gelap dan dikelilingi banyak pohon. Saat berjalan ke warung, semua baik-baik saja. Sampai saat ingin kembali ke tempat latihan, suara seperti ada yang menginjak daun-daun kering. Sontak aku pun melihat ke kanan dan ke kiri. Namun, tiba-tiba ada suara anak ayam. Ah elah, anak ayam sialan, ngagetin gua aja, gerutuku. Aku pun segera berjalan kembali menuju tempat latihanku. Saat sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara anak ayam yang gaduh sekali. Seketika aku segera berlari karena merasa ada yang mengejarku. Dari kejauhan aku melihat ada juniorku. "Dek, dek, dek." Aku berteriak memanggilnya. Untuk saja dia menengok. "Kenapa, Kak?" "Tuan gue, diem di situ," teriakku. Saat itu tiba-tiba mimik wajahnya berubah seperti kaget, seperti melihat sesuatu di belakangku. Saat aku sudah sampai di dekatnya dan ingin menengok ke belakang, dia berkata, "Udah, jangan nengok ke sana. Yuk ke belakang, udah ditunggu. Lain kali ajak aku kalau kemana-mana." Aneh, siapa sih yang dia lihat? Batinku. Dan anehnya lagi, kenapa dia mengusap punggungku berkali-kali? Aku adalah salah satu tipe orang yang ngeyel. Saking penasarannya, aku tetap melihat ke belakang. Dan betapa kagetnya aku. Aku melihat ada sosok yang berwajah seram sekali. Wajahnya hancur, penuh darah, matanya putih, dan ia tersenyum. Saat senyum, ia ada taring, dan rambutnya gimbal. "Hah? Apaan itu?" Aku berteriak, dan refleks tertunduk lemas. "Kan udah gue bilang, jangan lihat ke belakang," kata juniorku dengan nada marah. "Iya, tapi kok kepalanya ada di bawah? Gue liatnya di bawah, gak nengok ke belakang banget," kataku panik sambil gemetar. "Ya, emang kepalanya di bawah," kata juniorku dengan nada santai. "Apaan nih? Kenapa teriak?" tanya manajerku yang lari menghampiri kami. "Itu, tadi ada kecoa terbang, kaget Kak Listi," kata juniorku. "Udah, dia udah pergi, jangan diomongin," lanjutnya berbisik padaku. "Gue kira ada apaan," ujar manajerku lalu berbalik kembali ke pendopo. Aku di situ hanya terdiam karena aku masih shock melihat kejadian itu. Aku yang masih lemas lalu digandeng oleh juniorku menuju pendopo. Saat sedang latihan, aku melihat makhluk itu lagi di lorong arah gerbang. Namun kali ini kepalanya ada di atas. Aneh, apa itu makhluk yang sama atau bukan? Aku pun jatuh terduduk. "Kamu capek, nak?" tanya Pak Abram. "Iya, Pak," kataku lemas karena makhluk itu masih di situ. "Ya udah, latihan sampai di sini aja ya. Lagian ini udah jam 9 malam." Aku pun kaget dan langsung melirik jam. Ternyata benar. Aku langsung memesan ojek online. "Dek, lu pulang naik apa?" tanyaku ke juniorku. "Dijemput, lu pacar aku." "Aduh, ojol gue gak mau masuk lagi. Gue nebeng sampai depan ya," rengekku pada juniorku. "Iya boleh." Aku pun berjalan menuju lorong. Selama berjalan menuju gerbang, aku menunduk. Untungnya pacar juniorku memarkir motornya dekat. Di motor, aku menunduk sambil memeluk juniorku. Kepalaku menyender di bahu juniorku karena aku terus mendengar suara anak ayam yang riuh. "Udah meremaja, sampai depan nanti. Baca doa ya sebisanya,"
kata juniorku. Iya, dek, jawabku dengan suara gemetar. Suara anak ayam itu terus terdengar seperti mengejar kami. Jangan nengok kemana-mana, merem. Jangan ngeyel, kata juniorku menegaskan. Iya, gak akan, sahutku. Aku kapok mengeyel dan ogah penasaran lagi karena benar-benar menyeramkan wajahnya. Suara anak ayam yang berlari di belakangku tiba-tiba saja menghilang. Dan ternyata kita sudah sampai di depan gor. Bang, ini yang mesen. Makasih ya, udah boleh nebeng. Iya, hati-hati di jalan. Sampai rumah langsung mandi ya. Aku pun langsung berjalan pulang dengan menaiki ojek itu. Selama perjalanan, aku hanya menunduk, tidak berani melihat kemana-mana, karena aku takut melihat sosok itu lagi. Masih terbayang jelas senyum seramnya dengan taring yang panjang. Sebenarnya aku bingung, sosok itu adalah sosok apa? Karena bajunya bergaun putih lusuh, wajahnya hancur penuh darah. Namun ia mempunyai taring panjang. Tapi yang lebih aneh lagi, dia berjalan dengan kepala di bawah. Iya benar, dia berjalan dengan menggunakan tangan, namun benar-benar cepat gerakannya. Saat aku sedang melamun memikirkan hal seram sambil kebingungan, tiba-tiba, Neng, ini lewat mana lagi ya? Soalnya ini di portal. Aku pun tersadar. Ternyata aku sudah sampai di komplek dekat rumah. Ya, kalau ini udah tutup, udah gak ada jalan lagi, Bang. Saya turun sini aja deh, kataku. Dan aku pun membayar ojeknya lalu berjalan melewati portal. Duh, sial banget sih, gerutuku. Karena jalan menuju rumahku itu lumayan jauh. Harus berjalan lurus. Lalu saat pertigaan, aku harus belok kanan, baru sampai ke rumahku, rumah paling ujung. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ada suara seperti gerakan dan orang melompat. Aku menengok ke arah kiri, ke arah kebun kosong yang tidak ada apa-apa. Saat aku melihat ke gang kecil di antara rumah, dari kegelapan muncul sosok putih. Sosok berkain putih lusuh penuh tanah. Kepalanya diikat. Wajahnya yang hancur penuh nanah dan baunya busuk. Sosok itu adalah... Pocong! Tolong! Aku pun segera berlari kencang. Astagfirullah, apaan lagi sih? Sial banget, kataku dengan suara yang sudah sangat gemetar. Saat sedang berlari, aku mendengar suara sayup-sayup anak ayam. Namun, suaranya jauh. Tidak lama saat sampai di tanah kosong di pertigaan, aku melihat dari kejauhan sosok memakai kain putih. Rambutnya gimbal, wajahnya hancur. Dia berdiri mematung. Namun, tiba-tiba dia tersenyum. Taringnya keluar. Aduh, itu yang tadi digor bukan ya? Tanyaku dalam hati. Saat sedang bertanya-tanya, tiba-tiba makhluk itu maju ke depan. Awalnya posisi kepalanya di atas, tapi seketika saat selangkah maju, kepalanya berubah ke bawah. Dan dia berlari dengan tangannya yang bergerak cepat ke arahku. Dan seketika aku hanya mematung, lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, aku tersadar. Ternyata aku sudah berada di dalam kamar. Aku melihat ke sebelah kiri ada ibuku. Aku langsung menangis memeluk ibuku. Dan aku menceritakan tentang apa yang aku lihat. Ibuku menenangkanku. Tumben dia ngejar perempuan. Biasanya dia cuma ngejar laki-laki, kata nenekku. Iya bu, saya juga bingung, kata ibuku. Memang itu makhluk apa? Tanyaku ke ibu dan nenek. Itu kuntilanak laki,
jawab ibuku. Iya, itu kuntilanak laki yang biasanya ngejar laki-laki. Kenapa kepala dia ke bawah? Karena dia biasanya ngincer kelamin laki-laki. Jadi setiap dia muncul lalu bertemu laki-laki, dia akan lari menabrak kelaminnya. Lalu laki-laki itu akan ditemukan meninggal dunia tanpa tahu apa penyebabnya. Makanya, kalau kamu pingsan karena bertemu dia, bahkan diikutin, nenek bingung itu kenapa. Jelas nenekku. Di tengah kebingungan, aku pun berharap teror kuntilanak laki atau yang biasa dibilang kunti bapak itu segera berakhir. Apakah dia mengincarku karena aku sedang haid? Atau apa? Aku masih tidak bisa menemukan jawabannya. Cerita pun selesai. Nantikan cerita-cerita seru lainnya hanya di channel Tentang Misteri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.